jujur, adil, dan beretika. Dan tentunya kita sepakat bahwa penyelenggara, masyarakat, dan tentunya para ASN, TNI Polri juga menjauhi dari ujaran kebencian. Dan satu lagi adalah ASN, memang saya harus akui bahwa jadi saya paling senang kalau kampanye ini pada saat foto bersama ini aja. Cuman saya itu gaya atau kalau kita karena di kita tidak ada. Ya pada intinya kan kita sudah mengundang seluruhnya. Adapun hadir tidaknya kan itu diserahkan kepada masing-masing. Tapi kan semua representatif karena semua menghadirkan setidak-tidaknya ke tim kampanye. Tidak ingin kehilangan momentum ya Bawaslu dalam konteks bahwa hari ini kita ingin seluruh tahapan proses penyelenggaraan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk hari ini adalah tahapan kampanye pemilihan yang waktunya tidak terlalu lama lah ya kira-kira. Nah, kita ingin memastikan komitmen para paslon ini agar menaati seluruh instrumen aturan yang berlaku Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, PKPU 13 khususnya ya, 2024 tentang kampanye, yang harapannya adalah pada proses kampanye yang singkat ini tidak banyak terjadi pelanggaran. Namun catatan kami di 11 hari masa kampanye ini terdapat 27 dugaan pelanggaran atau perkara yang sedang ditangani oleh Bawaslu, 21 perkara yaitu laporan dari masyarakat atau dari tim kampanye, 6 diantaranya dugaan pelanggaran temuan pengawas pemilu. Nah, dari 27 ini tren pelanggarannya masih di netralitas ya, koordinasi netralitas kepala desa dan ASN. Yang kedua di konteks money politik. Ya. Kemudian yang ketiga kampanye di tempat yang dilarang kayak tempat pendidikan, tempat ibadah. Nah, dari temuan dan laporan itu tentu kita himbau lah untuk semua paslon ya, tidak hanya paslon gubernur, wakil gubernur, tetapi juga bupati, wali kota yang tersebar di 27 kabupaten kota untuk menelisik kembali aturan ya, khususnya di pasal 69 Undang-Undang 10 2016 tentang larangan dan sanksi kampanye. Itu aja, tidak ada aturan lain selain itu. Antara tadi money politik, netralitas ASN, pejabat negara, kemudian kepala desa, penyebaran informasi hoax, politisasi SARA, di seputar itu aja. Kalau secara angka Pak, tadi netralitas ASN, kepala desa, sama money politik itu berapa-berapanya Pak? Ada sih datanya ya. Kepala desa, ASN yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu ada 10 perkara. Kabupaten Ciamis ada 3 perkara, Kabupaten Subang 1 perkara, Kabupaten Cianjur 3 perkara, Indramayu 1, Karawang 1, Majalengka 1. Politik uang ada 3 perkara, Kabupaten Subang, kemudian Kota Cimahi ada 2. Kampanye di tempat pendidikan ada 3 perkara di Cianjur. Perusakan alat peraga kampanye di Kuningan 1, Kota Cimahi 1, Garut 1. Kemudian kampanye menggunakan fasilitas atau program negara itu di Karawang ya. Jadi ya kira-kira itulah ya, dari 27 laporan dan temuan itu seputarnya di situ, dan sekarang masih proses penanganan di masing-masing kabupaten. Sanksi yang diberikan sendiri apa ke pasangan paslon? Ya nanti kan kalau misalkan terbukti misalkan ASN kepala desa, ini kan sifatnya kita rekomendasi ya, kalau ASN terbukti nanti direkomendasi, karena sekarang ini kan KSN nggak ada ya, sudah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang 20 2024, maka sekarang ini ya rekomendasinya ke BKN, atau kalau misalkan ASN atau kepala desa itu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa gitu kan, ke Bupati Wali Kotanya, PJ gitu. Rekomendasinya itu nanti kan mereka yang akan kembali, memeriksa kembali apakah hukuman disiplinnya sedang, ringan, atau berat gitu kan. Kalau Bawaslu kan hanya mereka
masih ajang adu gagasan, bukan ajang perpecahan dan pantun, karena hari Minggu boleh satu pantun, Pak. Makan ikan peda yang gurih. Luar biasa, itulah dia sambutan dari pejabat gubernur Jawa Barat. Luar biasa sekali. Kelak saya akan berkantor. Salam dari Pak. Ya, salam dari Pak JJ. Terima kasih buat Bawaslu yang telah menggagas acara ini. Ya, saya suka dengan tagline ini. Jawa Barat yang hari ini bisa melihat tayangan ini secara langsung di depan gedung sate gubernur, PJ yang paling sederhana, ASN yang harus menjadi tauladan kita semua. Ketua Bawaslu dan Kejaksaan Tinggi, seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2020. Dan seluruh elemen yang terlibat dalam tahapan kampanye secara sadar dan bertanggung jawab, berkomitmen untuk satu, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, damai, tertib dan berintegritas, tanpa hoax, politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian. Dua, tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan tahun 2024. Tiga, mendukung penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024. Baik, luar biasa, terima kasih, dan kami silakan Ibu Nur Yama untuk kembali ke tempat dan mohon izin kepada Bapak para paslon ke atas stage. Terima kasih. Integritas. Deklarasi kampanye berintegritas. Baik, dan selanjutnya dan Bapak Erwan Setiawan, kami silakan untuk menandatangani deklarasi kampanye berintegritas. Iya, baik. Lu yang jujur, adil, damai dan beretika. Sangat berterima kasih kepada Bawaslu yang hari ini menyelenggarakan acara deklarasi kampanye yang berintegritas. Ya. Pak, tadi dikasih catatan oleh Bawaslu terkait dengan netralitas ASN yang ya. Prioritas mungkin gimana? Nanti kami akan ingatkan lagi, dan nanti hari Rabu ada kampanye atau deklarasi netralitas ASN, dan kami akan tekankan lagi, dan saya rasa semua kepala daerah lebih tegas lagi mengingatkan jajarannya agar ASN netral, ya, berintegritas. Ini integritas secara sederhana sejalani ucapan dan pikiran, kan, jangan ucapannya netral tapi perbuatannya atau pikirannya tidak netral, jadi harus tetap konsisten untuk netral, itu yang paling penting. Ada ini, Pak, terkait dengan pemberian sanksi yang lebih tegas gitu mungkin ke depannya, karena kan ini selalu berulang terkait dengan netralitas ASN. Ya, pastinya kalau sudah berulang akan lebih tegas lagi sanksinya. Nanti kami ingatkan lagi, ya. Pak, lain-lain, Pak, soal kemarin kan apa yang Sari Mukti yang udah hampir overload, ya. Terus tentang kesiapan juga nanti Lego Nangka gimana, Pak? Kan kemarin terakhir. Ya, Lego Nangka masih, kami masih tetap target 2028 bisa berjalan. Untuk proses-proses yang administrasi segala macam beres, kami akan selesaikan supaya bisa groundbreaking tahun ini. Tahun ini tetap ya. Sudah ada gambaran kapan, Pak? Untuk groundbreaking keseluruhan, mudah-mudahan bisa akhir. Untuk keseluruhan, tapi kan ada beberapa bangunan yang perlu dibangun, itu bisa juga lebih cepat lagi. Tapi kalau untuk konstruksinya mungkin akhir tahun ini. Untuk konstruksinya ya, yang terkait dengan PLTSA-nya. Untuk segera menduduki tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih.
jujur, adil, dan beretika. Dan tentunya kita sepakat bahwa penyelenggara, masyarakat, dan tentunya para ASN, TNI Polri juga menjauhi dari ujaran kebencian. Dan satu lagi adalah ASN, memang saya harus akui bahwa jadi saya paling senang kalau kampanye ini pada saat foto bersama ini aja. Cuman saya itu gaya, atau kalau kita karena di kita tidak ada